ngobrol cerita, ceritanya juga seru. Pilih untuk kesini ya. Saya selalu kalau apapun saya selalu minta sinopsis awalnya gitu. Dan saya baca sinopsisnya something different karena saya belum duda. terus ceritanya kayaknya seru ya, itu, dan akhirnya saya harus ketemu Bu Feli saat itu. Kita ngobrol lama banget, 3 jam 4 jam kayaknya ngobrol. Dan senang banget, maksudnya kita ngobrol itu dengan apa ya, kayak ada mutual interest lah gitu. Jadi enak banget kita ngobrolnya sampai gak berasa, ngobrol udah sampai restoran tutup, udah kita kelewat akhir yang di situ. Dan saat itu Bu Feby bilang kalau gue masuk casting. Jadi saya pikir tuh masih ada casting di situ gitu, gak taunya ya selama ngobrol ya. Gue lihat itu karakter lo bagaimana, cara ngomong lo, body language segala macam gitu, dan dia bilang oke, dengan karakter ini gue suka sama lo gitu. Jadi ya senang banget karena juga terakhir gue udah syuting tuh udah lama, kayaknya 2001 ya, jadi emang udah lama banget. Dan ketemu Bu Femi, ngobrol ceritanya juga seru, dan first day ketemu semua tokoh-tokoh di sini, karakter-karakter di sini langsung klik. Kita reading sangat happy, menikmati karakter dengan arahan sutradara yang sangat detail, jadinya oke banget. So hopefully kita akan memberikan yang terbaik buat Dua yang Jatuh di series ini. Nah, susah Marcel dan Michelle. Michelle kan harus six-pack ya. Kalau saya udah one pack, jadi. Susah banget karena waktu saya kenal ketemu pertama kali dengan Bu Femi, berat saya 84 sampai 85 kilo lagi gemuk-gemuknya. Dan Bu Femi satu pesannya, pokoknya next first day reading itu harus berubah. Waduh, salamannya itu kayak okay, tapi itu berat banget. Jadi itu lumayan susah karena akhirnya saya turun 9 kilo satu bulan. It's really hard untuk seumur saya 44 tahun, gak gampang banget. Jadi extra work hard, extra diet, extra semuanya, tapi tetap harus fokus dengan karakter. Itu lumayan susah, tapi sangat happy, sangat bersyukur banget akhirnya bisa, gue bisa gitu. Dan ini masih tetap harus lagi, jadi gak sampai di sini. Sampai selesai syuting, semua dedi-dedi di sini harus be the best brand. Jadi kita harus emang harus dengar kalian semuanya gitu. So itu. Keren ya.